guys, welcome back to my channel Potter Indra Goibers. Oke, kali ini gue mau bahas ya guys. Jadi hadiah yang ada di guild lu itu kan cuman ketua nih yang bisa ngirim ya. Jadi kalian bisa cek di sini, habis itu ekspor hasil harian kalian. Dan ini udah ganti season ya, udah ganti season di season 9 nih guys. Udah masuk ke season 9. Kali ini gua mau bahas hadiah yang ada di guild ini apa aja ya. Langsung aja cekidot. Jadi jangan sampai kalian milih di ketua yang sangat bloon atau kurang lah buat kalian butuhkan, itu jadi kelamaan karena sangat dibutuhkan juga ya item-itemnya dari hasil ini. So langsung aja cekidot. Gua mau cek satu persatu dan gua udah izin ke teman-teman gua ya buat hasilnya. Nah, ini gua dapat yang ini. Hadiah ranking yang pertama ya, kita dapat apa? Nah, ternyata dapat untuk Dragon Jet dan juga gold 100.000. Next, kita apply di bagian ini ada Guild Ward, guys. Langsung aja kita apply ya, dapat apa? Nah, dia dapat Power Smith dan juga item itu ya. Item kalau nggak salah item biasa ini. Kalau kita mati bisa hidup lagi tuh guys. Nah, item biasa ya yang ini, yang hijau normal. Bukan yang Dragon Nest ya. Bukan buat Time and Space. Next kita lihat buat ini. Nah, ini di bagian Guild War bagian SDN ya guys. Langsung aja gua cek. Nah, dia dapat buat Evolution Dragon Jet dan juga ini buat Dragon Nest ya. Tadi satu kita cek, wah ternyata beku udah full nih. Oke, buat 1600 cek lagi. Oh, dia juga dapat ini, ternyata tetap dapat normal ya. Buat kematian tetap dapat normal. Langsung cek lagi guys. Buat yang bawah kita cek yang ini. Ini yang biru ya, ranking season yang biru. Kita dapat Dragon Jet juga dan juga gold 50.000. Langsung kita cek lagi di bagian Dragon SDN yang warna biru ya, guys. Ini kalau kalian kalah maupun kalian menang juga bisa dapat sih. Nah, ini langsung aja. Dia dapat cuman awakening buat Dragon Jet dan juga untuk kematian ya. Nah, ini kita lihat apakah dapat yang SDN. Ternyata bukan juga, dia dapatnya yang normal lagi ya guys. Kita cek lagi. Yang kita butuhkan sebenarnya buat yang SDN itu ya, cuman gua juga lupa dia dapat random atau gimana, aku kurang tahu ya itu. Nah, di sini kita dapat yang Guild Ward yang biru, kita cek lagi. Dia dapat Power Smith dan juga normal lagi ya kalau nggak salah ini. Kita bisa cek lagi, dia dapatnya normal lagi guys. Ini menjadi 62. Kita cek ulang lagi. Ini hadiah yang pertama ya, yang silver, yang level ranking di guild itu 5 ke bawah. Dia mendapatkan full. Nah, ini dapat apa ini? Dapat 2. Apakah dapat scroll? Mungkin tidak ya, karena dia biasa. Nah, dia normal lagi. Kita dapat yang normal, resurrect scroll, bukan SDN-nya ya guys. Nah, next kita play, kita cek lagi di bawah ini. Kita cek yang hijau, yang green. Kita akan dapat 20.000 plus enchant stone. Hasilnya biasa banget ya. Kalau ini tergantung kontribusi juga mereka dapatnya. Jadi tertinggi dia mendapatkan berapa kayak gitu. Kita lihat di bagian Dragon yang low, kita dapat apa? Cuman satu ya, satu banding satu semua Dragon Jet dan juga buat kematian itu. Nah, dia cuman dapat 65, tetap bukan yang buat itu. Next kita cek yang bagian ini yang low. Nah, dia dapat FTG ya, FTG 1 yang warna hijau
dan juga Power Smith. Itu yang bagian guild war ya, war guild yang biasa, bukan yang buat SDN. Dan ini yang buat level 5 ke bawah guys. Yang tadi itu level 6 ya, ini level 5 ke bawah karena warnanya hijau. Kita bisa cek. Nah, dia cuma dapat normal lagi buat kematian dan juga Power Smith dan satu Crazy Duck ya. Nah, di Crazy Duck ini bisa kita jual juga. Kalau hadiah ini buat kita nyelesain hadiah quest dari guild ya. Kita bisa cek masuk ke guild. Habis itu kita lihat guild misi. Nah, di sini kalian bisa cek satu persatu dan kalian selesaiin ya buat dapetin hadiah kayak gini tadi guys. Setiap level guild juga berbeda-beda ya hasilnya, bener-bener beda. Nah, kita bisa cek dia dapat apa. Nah, dapat Power Smith dan juga Dragon Jet ya. Semuanya juga sama, biasanya random ke bagian itu ya. Jadi nggak ada yang dapat buat Dragon Nest ya. Biasanya yang dapat Dragon Nest itu dari guild war juga sih guys. Jadi hasil dari guild war yang ini, yang biru ini, kalian bisa dapat ini. Ini random ya, hasilnya itu random terus, beda-beda juga. Nah, so video kali ini gitu aja ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini buat bahas-bahas apa yang kalian inginkan, yang apa kalian butuhkan, dan gua juga butuh sebenarnya. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Toxic lah guys di channel ini ya guys. Oke, see you next time and bye bye.